Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Volimania, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dan highlight pertandingan bola voli putri Olimpiade Paris 2024. Kita mulai dari Brasil yang unggul 3 set tanpa balas atas Samurai Biru Jepang. Tim Samba Brasil unggul 25-20 di set pertama, 25-17 di set kedua, dan 25-18 di set yang ketiga. Dengan kemenangan kedua mereka ini, Brasil memastikan diri lolos ke babak perempat final. Di pertandingan lain ada Gli Azzurri Italia yang berhadapan dengan De Oranje Belanda. Dalam pertandingan tersebut, Belanda menyerah tanpa syarat dengan skor 3-0 dari Italia. Belanda takluk 29-27 di set pertama, 25-18 di set kedua, dan 25-19 di set yang ketiga. Dengan hasil ini, Italia dipastikan lolos ke babak perempat final, sementara untuk Belanda, jalan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya akan semakin terjal. Belanda wajib menang 3-0 atau 3-1 atas Republik Dominika di pertandingan terakhir, itu pun masih harus bersaing poin dengan peringkat 3 dari grup lain, berat. Tim lain yang sudah memastikan diri lolos ke perempat final adalah China, setelah di pertandingan pertama sukses mengalahkan juara bertahan Amerika Serikat 3-2, di pertandingan keduanya, negeri tirai bambu berhasil mengalahkan tuan rumah Prancis dengan skor meyakinkan 3-0. China menghajar Prancis 25-18 di set pertama, 25-16 di set kedua, dan 25-19 di set yang ketiga. Para tim peserta masing-masing masih memiliki satu pertandingan lagi di babak penyisihan yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu besok. So, selamat untuk para tim yang sudah memastikan diri lolos, dan tetap semangat untuk tim yang masih sedang berjuang. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan, baik dari ucapan, ataupun bila ada yang salah atas informasi yang saya sampaikan. Saya pamit, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios gasuka voli, kau!